Saudara, pada hari Minggu ini kita jalan-jalan ke Pelabuhan Tenau Kupang. Pelabuhan Tenau Kupang ini merupakan pelabuhan penumpang dan juga pelabuhan untuk mengangkut barang. Pelabuhan Tenau jaraknya dari kota Kupang sekitar 12 km. Pada Minggu pagi, Pelabuhan Tenau Kupang masih cukup sepi atau tenang, dan ini cocok untuk melihat ataupun rekreasi ke pelabuhan ini. Ini adalah dermaga kapal penumpang, di mana pada pagi hari ini hanya kapal cepat ataupun feri kecil yang bersandar. Sebelah selatan dermaga kapal penumpang ini adalah dermaga peti kemas ataupun dermaga untuk menurunkan dan menaikkan barang-barang ataupun peti kemas. Ya saudara, air lautnya yang cukup jernih. Ini merupakan dermaga kapal penumpang. Sebelah kanan adalah bangunan tempat mengantri ataupun menunggu para penumpang kapal. Perahu-perahu yang melayani penyeberangan ke Pulau Semau. Ini adalah dermaga serbaguna yang biasa disandari oleh kapal cepat dan juga bisa untuk pengangkutan barang-barang. Panorama di Pelabuhan Tenau ini cukup indah, yang dikarenakan diantaranya airnya yang cukup jernih, cukup bening, sehingga karang-karang yang ada di dasar laut hampir kelihatan. Demikian saudara, kami melaporkan dari Pelabuhan Laut Tenau Kupang. Sampai jumpa di lain peristiwa. Terima kasih atas segala dukungannya. Selamat berpisah.